Hello ladies, ketemu lagi dengan saya Ronald dalam acara Easy Beat, It's Easy to Be Fit. Di hari Senin ini, kita mau ngapain ya enaknya? Paralis ada ide nggak? Nyong, kamu kok udah bangun? Iya. Ayo ke KFC yuk, aku lapar pengen sarapan enak. Nah, pagi-pagi kok sarapannya KFC, Ce? Junk food itu nggak sehat buat kesehatan. Nggak apa-apa lah, aku pengen nyoyo. Daripada beli KFC, mending kita masak yuk, aku masakin. Yowis, Indomie ya. Sama aja dong, gak sehat. Dua lagi. Sama aja gak sehat dong, Ce. Junk food. Cece tunggu dulu aja, aku masakin masakan yang sarapan ya, gizi seimbang. Sama para ladies. Yaudah, cepetan ya tapi. Ya, tenang aja, Ce. Bentar ya, saya liatin isi kulkas. Ada apa? Ada apa ya di kulkas? Ada oatmeal, telur, ada susu low fat, ada buah anggur. Wah, kebetulan ini cukup kok. Pertama susu. Ada satu buah telur. Ada semangkuk oat dan beberapa buah anggur. Oke, ladies, kita sudah di dapur, langsung kita masak yuk. Bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan adalah panci seperti ini untuk membuat susu, pan seperti ini untuk masak telur, dan sutil. Oke, kita masukin susunya sekitar 250 ml, dituangkan ke dalam panci, kemudian kompor. Apinya jangan terlalu besar ya, biar nggak isi dalam susu, biar nggak hilang. Lalu sambil menunggu susunya mendidih, kita goreng telur. Telur sangat baik buat tubuh karena mengandung protein dan mineral yang cukup buat pagi hari. Takaran minyaknya jangan terlalu banyak, seperti ini. Secukupnya saja. Untuk minyaknya sedikit panas, kita putar-putar biar minyaknya merata. Sarapan yang baik dimulai dengan protein agar tidak merasa terlalu kenyangan. Nah, telurnya sudah sedikit mau matang, tunggu sebentar. Susunya sudah mulai mendidih, kita masukin Quaker Oat-nya seperti ini. Oke. Lalu diaduk. Sebelumnya diaduk. Sebelumnya sudah matang. Lalu kita menjaga telurnya. Tidak balik telurnya. Telur sudah matang, kita pindah ke tempat ini terus. Waktunya juga sudah matang, kita pindah ke mangkok. Waktunya kita pindah, jadi panas. Kita pindah di mangkok. Sedikit taburan buah anggur biar ada rasanya, karena ini kita masaknya nggak pakai garam, nggak pakai gula, tanpa pemanis ataupun sodium lainnya. Jadi toppingnya hanya buah anggur seperti ini, taburin di atasnya. Sekarang sudah jadi sarapan enak, bergizi dengan gizi seimbang, protein, karbohidrat, dan vitamin serta mineral. Ini Ce, makanannya. Ini makanan gizi seimbang, Ce, ada karbohidratnya, ada telur, proteinnya juga sehat buat Cece yang buat mau diet. Kok
Kok beda sama KFC sama Indomie? Bentuknya aneh. Yaudahlah, aku saya angkat dulu ya tapi. Boleh. Oke, Gladys, saya akan menjelaskan. Anggur itu berguna bagi antioksidan tubuh yang untuk mendetoks tubuh Anda dari aktivitas seperti asam, aktivitas berat, juga oatmeal. Kenapa di sini kita pakai oatmeal? Karena oatmeal termasuk karbohidrat low glycemic index, yaitu bagus buat orang yang ingin menjaga berat badan ataupun menurunkan berat badan. Juga telur, sumber protein di pagi hari yang sangat baik. Enak juga ya nyau buatanmu. Dan kali mau makin aku juga ya, tapi jangan ini terus, nanti aku bosan. Dan gitu ya nyau. Ya sudah lihat kan tadi bersama Ceciku sarapannya. Jadi nggak ada lagi hari Senin yang menyebalkan jika dimulai dengan sarapan yang tepat. Oke, ladies, see you next episode yang tayang setiap hari Minggu dan Senin dalam acara Easy Fit. It's easy to be fit. Ladies, let's do it.